tengahnya itu ada lapang rumput. Sekeliling lapang rumput dan juga ada ini, ada PKL, galeri, ya, terus ada food court, ada musola, ada toilet, ada parkir mobil, terus fasilitas lainnya mungkin ini ada PKL ya untuk jualan-jualan ini ada. Purgot untuk makan-makanan, sementara purgot itu hanya dua bangunan yang sampai finishing, dua lagi hanya sampai plat bawah, plat parkir aku ada nol tujuannya. Sementara tahap pertama cuma itu aja. Kalau tahap keduanya, waduh next time saya nggak tahu ya. Yang tahap pertama ya. Kemudian Pak, ini maaf ya, kebanyakan kan para pemborong-pemborong nakal dalam konteks bisa mempermainkan dari kualitas. Nah Pak Yanto sendiri seperti apa dalam harapan bupati yang berkualitas? Biasanya tunduk Pak pada kontrak ya. Apalagi kita sudah amanah lah. Yang ditunggu dalam kontrak itu kan ya harus dijalankan dengan baik. Ada tingkat pengawasan, ada tingkat pemeriksaan, audit lah itu kan. Insya Allah lah, karena kami profesional dalam kerja, insya Allah saya akan tunduk pada kontrak.